Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Labi Ponsel. Tutorial informasi dan seputar online. Halo sobat Labi Ponsel. Pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara menggunakan keyboard wireless dan mouse wireless pada HP Android. Untuk perlengkapan sudah ada di depan kalian ya sob. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada keyboard wireless. Keyboard wireless seri 2.4G. Yang kedua ada mouse wireless seri 2.4G, sama seperti keyboardnya serinya. Lalu yang ketiga ada kabel OTG. HP kalian harus sudah support OTG ya sob. Untuk mengetahui HP kalian sudah support OTG atau belum, kalian bisa cek video saya sebelumnya. Lalu yang keempat ada receiver. Kemudian yang kelima ada smartphone yang saya gunakan Samsung Galaxy J2 Frame. Yang keenam ada holder HP HD25. Dan yang ketujuh terakhir ada baterai AAA 4 piece, 2 piece untuk keyboard dan 2 piece untuk mouse. Keyboard, mouse dan receiver ini saya beli satu paket ya sob. Harganya 120-an. Holder HP HD25 ini kualitasnya lumayan bagus, harganya cukup murah, hanya 6.000-an. Kabel OTG harganya 1.500-an, kalian bisa beli di counter-counter. Ini semua saya beli di online ya sob. Bila kalian ingin membelinya, nanti saya cantumkan linknya di halaman deskripsi. Oke sob, sekarang kita tes. Kita pasang HP-nya ke holder. Lalu baterainya kita pasang terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan receiver dan OTG. Kemudian hubungkan ke konektor.
on dulu, on off-nya. Nyalain sob. Sudah ada kursornya ya sob, sudah langsung otomatis terhubung. Kita tes buka layar kunci HP. Terbuka ya sob, berfungsi dengan baik. Saya akan coba buka galeri. Klik gambar. Ini fungsi-fungsinya sob. Sebelah kanan buat back atau kembali. Lalu yang tengah roda untuk scroll ke bawah, ke atas, ke kiri dan ke kanan. Kemudian sebelah kiri untuk membuka. Ya sob, kita scroll ke kiri. Kita coba scroll ke kanan. Kita kembali back. Saya akan coba membuka Facebook. Klik Facebook. Scroll ke atas. Yesob, berfungsi dengan baik. Saya akan coba bikin status. Klik postingan status baru. Lalu pilih background. Di bagian background kita klik untuk memunculkan papan ketik. Itu dia sob, papan tombol ketiknya udah muncul ya sob. 1, 2, 3, 4, 5. Berfungsi ya sob, papan ketik tombolnya. Untuk mengetik kita coba menggunakan keyboard biar lebih cepat. Kita pasang dulu baterainya, lalu kita tutup. Kita coba tes. Iya sob, berfungsi ya sob. Ini untuk hapus backspasi.
Semua PSO berfungsi dengan baik, mouse dan keyboard wirelessnya. Itu dia sob, cara menggunakan mouse dan keyboard wireless pada HP Android. Semoga bermanfaat. Dukung terus channel Labi Ponsel. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.